Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya ya, seputar kali ini seputar joran ya untuk para pemancing, khususnya yang hobi mancing. Sekiranya memiliki joran seperti ini, jangan dibuang ya, kita manfaatkan dan kita rombak ya. Jadi saya merombak joran ini. Ini keeper ya, tadinya kan besar ya. Ini rencananya mau buat mancing ikan sepat atau ikan wader ya. Nah, jadi biar posisinya itu ketika pas strike joran tersebut itu melengkung ya. Jadi biar kelihatannya itu sangat sangat wow gitu ya. Jadi yang saya gunakan alatnya itu cuma ini ya. Amplas kasar ya, amplas kasar. Ya, meskipun agak lama ditemani secangkir kopi ya, kelar. Dan saya siapkan ini sapu lidi ya, sapu lidi untuk pengukuran antara ujung. Jadi besarnya itu segini ya, sapu lidi. Jadi biar posisinya itu lentur ya, pas posisi strike ikan wader tersebut ya. Jadi biar posisinya kan mantep ya. Nah, ini masih besar ya, ini masih besar posisi ininya, dan ujungnya tuh sudah mengecil ya, hampir sama seperti sapu lidi ya tuh di ujungnya. Ujungnya kan ini besar ya, jadi enggak, kalau posisi pas strike itu enggak lentur ya. Kalau ini lentur, ini mau tak amplas lagi. Yang penting kita nikmatin secangkir kopi sambil membuat joran wader atau ikan sepat. Kalau ikan gabus ya, kemungkinan spotnya itu sangat wow banget ini. Pokoknya bikinlah joran untuk mancing ikan wader atau ikan kakap itu benar-benar lentur ya. Jadi biar kesannya itu kan mantap ya. Tinggal diginiin ya, tarik-tarik ya. Tinggal ditarik-tarik. Nanti juga ini akan mengecil ya, karena tuh posisinya seperti ini. Jadi buat para pecinta mancing mania atau cinta mancing, hobi mancing dan semuanya, semoga tutorial ini sangat bermanfaat atau informasi ini sangat bermanfaat. Sekiranya berkenan, silakan untuk mencoba ya, cara seperti ini manual saja ya. Mungkin banyaklah di shop pancing ya, mungkin banyak. Tapi pas saya mencari keliling-keliling di lokasi sini ya, nggak ada yang posisi sapu lidi nih ya, joran kecilnya itu sapu lidi ya, nggak ada. Kalau nggak bikin sendiri, makanya saya bikin sendiri. Saya siapkan sapu lidi ya untuk mengukur. Oke, jadi buat yang baru jangan lupa like, komen dan subscribe dan share biar semuanya pada tahu, para penghobi mancing ya. Jadi, salam silaturahmi, salam satu hobi, dan salam kompak selalu. Salam joran melengkung. Ini pembuatan mancing ikan wader atau ikan sepat ya. Bisa jauh ujungnya tuh, ini sudah melengkung tuh, mantap ya, mantap. Ini sudah melengkung sama seperti sapu lidi. Malahan hampir kecil ini ya, joran ini ya, ujungnya itu. Ini rencananya mau saya
Oke, jadi buat Anda semua, salam kompas selalu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.